Viral, pengantin pria beri mahar Rp25.000. Tambahan bikin salfok, Honda Brio dan ibadah haji. Video sebuah akad nikah menarik perhatian warganet hingga viral di media sosial. Pasalnya pengantin pria memberikan mahar Rp25.000 untuk calon istrinya. Rupanya uang tersebut bukan satu-satunya mahar. Pengantin pria pun memberikan hal lain untuk sang calon istri. Pemberian tersebut adalah mobil Honda Brio dan ibadah haji. Dalam sebuah pernikahan Islam, mahar merupakan bentuk pemberian dari mempelai pria untuk mempelai perempuan. Umumnya di Indonesia, mahar berbentuk uang tunai seperangkat alat sholat hingga logam mulia. Tidak ada ketentuan pasti mengenai besaran mahar karena biasanya disepakati kedua belah pihak. Baru-baru ini viral sebuah pernikahan dengan mahar uang tunai sebesar Rp25.000. Kisahnya dibagikan langsung oleh pengantin perempuan di TikTok miliknya pada 8 Januari 2024. Jumlah uang tersebut bisa dibilang sederhana dibandingkan uang mahar pada umumnya. Tetapi ternyata, mahar uang tunai itu diikuti oleh mahar-mahar lainnya. Pria beri mahar Rp25.000 ternyata ditambah Honda Brio dan ibadah haji. Selain seperangkat alat sholat, pengantin pria itu juga memberikan mahar berupa mobil Brio dan ibadah haji. Saya terima nikahnya, Ayi Rosita binti Suhanda untuk saya dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, uang tunai Rp25.000, satu unit mobil Brio, dan ibadah haji ditangguhkan, ucap pengantin pria saat dicap koper. Pengantin pria itu berhasil melafalkan kabulnya dalam satu tarikan nafas. Saksi-saksi pernikahan yang ada di meja pun menyatakan akad tersebut sah. Kedua pengantin yang memakai pakaian tradisional adat Sunda berwarna hitam itu pun tersenyum sumringah. Pernikahan adalah ibadah dan setiap ibadah bermuara pada cintanya sebagai tujuan, tulis pemilik akun. Unggahan pengantin perempuan itu pun lantas mendapat komentar dari para warganet yang turut bahagia.